Kanjeng Nabi diutus niku cara tarikh rata-rata umur berapa? 40 napa? Tahun. Nabi itu mulai kecil teng Mekah. Ya terus beliau dikenal jujur, dikenal boten kakean tingkah. Fasa puncae dikenal jujur sampai cara tiyang Arab ya, tiyang Mekah niku wonten sengketa peletakan Hajar Aswad. Niku diserano Kanjeng Nabi karena Nabi dianggap dia bikin apa? Jujur. Artinya mereka tidak pernah menyaksikan Nabi punya rapat pendusta. Jadi balik dengan sejarah awal gitu. Jadi tiang Mekah ngerti ini nak Muhammad tiang nopo jujur. Sampai peristiwa terpenting gini ku meletakkan Hajar Aswad sing mesti ini ditangani tiang-tiang sepuh, tiang-tiang kures sepuh di Barnano Kanjeng Nabi. Mereka dianggap tiang yang jujur. Mereka melakopi nopo al-amin. Seseorang sing iso nopo dipercaya. Kalau bolak-balik ini matur bareng Kanjeng Nabi umur 40 tahun ditugas no jadi rasul. Jadi aku selalu nampak wajib ikhrok bismillahirrahmanirrahim lagi nama. Iku terus Nabi munggah teng gunung. Intinya Nabi keluarga paman-paman ini diundang. Mereka pertama dakwah wa anzir asyirotakal nama akrobin. Jadi keluarga dekat kan ngandang. Ini aku Nabi pidato pertama teng gunung dramatis. Ini aku ngendikan Aro'aitum cara jenengan sepundi andekan saya mengatakan bahwa akan keluar dari batu ini kuda atau sapi tak barang muhal wongko watu kebutuhan apa niku sak jawabe tiang-tiang Mekah pas niku majaruf na'alika gajibar usamat yang ngomong kue tak percaya gua aku roh kue gor boleh gile kue kura tau gor aja kue muni jaran kue metu ke watu lah ya tak pernah. Jebule Nabi Badoni ku ngendikan fa inni nadhiru lakum baina yadi adzab syadid. Aku saiki resmi diutus Allah. Aku saiki dadi Rasulullah. Pas niku reaksi pertama Abu Lahab tabban lakaya Muhammad ali hadza jama'atana. Mas sing jian cuk jebule perkara iki tok kowe ngumpul kita-kita. Ya tabban jian cuk. Jebule perkara iki tok. Ya terus wonten turun ayat tabat jaga Abi Lahab wa dan ini diterangkan ketika perlawanan kaumnya begitu Nabi yo kaget. Selama ini beliau tahunya kayak apa perlakuan kaumnya pada beliau sangat baik, sangat percaya. Ya, pas puncake penting dipercaya yaitu bahwa beliau Allah malah ora dipercaya. Di pas puncake yang penting dipercaya malah ora dipercaya. Nabi ge grogi sebagai batariah grogi jeneng innahu la yahziru kalladzi ya kuluna, kamu tentu gelisah Muhammad terhadap reaksi mereka. Engkau ternyata mereka melawan. Fa'inna hum layuka bidunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Mereka wong kafir Mekah nyeksa ini nak Muhammad gak direputasi pendus. Berdustai sini-sini. Fa'inna hum layuka dibu. Geleng-geleng sing seneng ilmu dukun, ilmu konek, sing tobat. Tapi walakin nazalimina bi'ayatillah yashadun. Tetapi wong dolim iku pancen dasar tukang mungkiri ayat-ayat Allah. Ayat cara Allah. Mungkiri ayat-ayat Allah. Gini ku ngeneng. Aku ngakoni mat ku enak jujur. Ku pancen ra tau. Tapi ku enak ngaku Rasulullah. Aku diukuran. Bikin standar. Iku paling gak bisa terbang ning langit. Gak terbang terus ku gawa kitab. Inti ini. Nengkoni ku ono mandat. Nak ku Rasulullah Rabbil alamin. Ini jenis autar kofis sama. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Nah aku percayane percaya, aku wong lugu wong jujur. Tapi iki urusan kayak aku Rasulullah, dadi iki kudu direputasi sing ora umum. Ini kudu terus diterangno tengene surat Isra. Paring gak kowe teko ben malaikat. Au tak tiya bil malaikati wal malaikati qabila. Kowe ku nak ngaku rasul ya Allah gandeng ta malaikat gandeng. Terus ana maklumat ke Allah nak kowe roh Rasul, jadi diumum no, ditasbihkan, gitu. Wali anyar, nabi anyar, iya anyar. Sing nobat no Allah langsung. Al tak tiap bila diwas malaikat ini kok, kau bila. Jadi Allah be malaikat bareng bareng maklumat no nak kue roh. Terus awyaku nalaka be itu min zuhrufin al tarkof sapa. Udah paling gak nih, omamu cukup-cukup kesulap jadi emas. Rasul gembel kiri. Be itu min zuhrufin.
itu mau mustajab terkenal wali ampek, terkenal kiai ampek. Kiai berarti dungane ra mustajab. Nanti juga mustajab itu keadaan omahe lek. Awake aku nalar kabeh itu min surupin. Paling gak omah kesulap dadi mantep. Altar kopi sama, atau paling gak berasa iso munggah ning langit. Jualan mukmin ali rupiyi ka atta yunazila alina kitaban. Wis munggah lah aku ora percaya, dunge ke gawa kertas. Gawa kitab seneng kono ana pengumuman aku pengen kawut ana apa Rasulullah Rabbil alam. Ya bar Nabi itu pusing kan. Wah kok standare ngono. Aku mau kaya ning Jawa ora ngoten. Standar iki hebat tuh nanti kabeh wong kok sumo. Ah dekret nggo sastra. Wis pokoke ngambil ukuran-ukuran yang menurut versinya sendiri. Ini aku nganggi bayangan khayal ini piam. Iku jenenge orang-orang dolim tu gorok bi ayat ilah. Sama nama cak ayat wong di bulan balen ini. Nanti gua bunyi tak tajud. Apa Ramadan? Sampai oleh macam ayat wong tersalah. Ayat-ayat Allah. Iku nak coro wong kafir, wong dolim, to wong fasik. Iku sesuatu yang spektakuler. Amrun khorikun lil adat, kaya manusia iso miber, iso mlaku dhuwure banyu, iso nyulap kota Mekah dadi kota sing indah. Nggih. Ini wis disebut ning gone surat Isra, fatufajjirul anharu khilalaha tafsir. Paling gak aku rasul iso nyulap Mekah dadi kota sing makmur. Sing ana sungai sing mengalir kaya Mesir ana Nil. Padahal jare pangeran wong dolim iku bi ayatillah ya hadin. Wong dolim ku wong sing mungkiri ayate Allah. Nggih, yes, wong dolim wong sing mungkiri ayate Allah. Lah ayat cara Allah niku boten anut barang-barang sing nyilayani adat. Ternyata ayat cara Allah iku wa ma min dhabatin fil ardi wa la ta'iri yadiru bi jarahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar tak terusé la ayatil liqaumi ya. Ayat cara Allah itu anane langit, anane bumi, anane banyu, anane manuk, anane iwak. Nak cara Allah wis ayat nyatane manusa ra itu gak. Tapi manusa ngukur standar ayat nganggo versine dhewe. Ya wong iso munggah ning langit iso macam-macam. Berarti barang sing wis wajar-wajar saja orang dianggap ayat. Ya mulane kula bolak-balik matur nak ngaji. Nak wong kafir nganggep ayat itu Muhammad iso munggah langit, mergo barang muhal. Artine muhal cara wong iki. Nak ngono kan hebat, mergo luar biasa. Ora anggere wong iki iso. Lah rada iki pangeran takok, apa anggere wong iso gawe pitik? Apa wong iso gawe segoro? Artine untuk tidak bisa, ora usah ngenteni Muhammad munggah langit. Gawe pitik ora iso, gawe wedhus ora iso, gawe kebo ora iso. Sebab itu wong jalo aneh-aneh itu nunjuk ke pintu. Mereka tidak aneh-aneh kan munggah di langit orang ger. Wong ini bisa. Apa bisa gawe pitik? Apa wong bisa gawe pedut? Mulanya cara Allah, wong ini itu mengkiri ayat Allah. Mereka ayat Allah itu agak termasuk inna fi khalqis samawati. Wah itu yang disebut Allah kan biasa saja. Gawe langit bumi. Waktu la fi laili wan nahar. Terus waktu ila tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Termasuk watak rifir, ria angin sing alor gitu itu kafir lah ayat ini kaum ini. Tapi ayat sing ini ki kafir wong kafir ku mau kurang spekta. Mungkin kena jadi kiai sajane syaratnya mau soleh to ora selingkuh ora duwean duwe su. Tapi kafe masyarakat itu lebih dari itu sing di Asma Harto kalau nanyaran kiai soalnya santri jenengan kan mulai jadi Asma Harto maksudnya bisa jadi 2-10 gitu kan nanti ngepergai baru kan tak takok ilah gue itu kalau nanti bisa dijadi ilah gue orang suka gue mau teriku karena kemudian masyarakat menuntut mukjizat atau keramat atau amrun khorikonil adat nuruti versi ini ya. Iku mat nak kuwi rasul tenan iso nyulak Mekah dadi kota sing lahinawi sing makmur. Mat nak kuwi rasul tenan iso munggah lah. Akhire kanjeng Nabi diwari pangeran ku subhana rabbi hal kuntu illa basarar rasul.
Aku dadi rasul misiku iku mok gampang, kowe iku duwe tauhid. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilaya anama ilahukum ilahu. Aku dadi rasul ora masalah, aku mung go misi cita. Kowe ngakoni nek Allah ku cita. Kowe ora usah ngakoni nek berhala ku pengera. Kowe ora usah ngakoni nek Isa ku penge. Titik aku gawa rasul muji Allah. Lah, karena misine Muhammad ku mok wong kon muji Allah. Wong kafir gak janggal, berarti Muhammad ora ana hadzun nafsi. Mergo misine mok ben wong nyembah. Nah, tapi ana konsekuensi riasa, iku nek aku ngakoni Muhammad rasul, berarti ngakoni dhekne pemimpin. Aku terus dadi rakyat, iku terus mok kafir. Nah, perhitungane poli politik. Iku jenenge hasadab min bi'an mutih min ba'di ma tabayyana lakum. Mereka hasud sakjane wis bar roh. Hasud sakjane wis bar roh. Lah kok hasud mergo aku nak ngakoni Muhammad rasul, konsekuensine koyo Abu Lahab Abu Jahal. Nah, nak ngono sampe aku ketua jadi anak. Paham ya? Mana penting nggih pondok cilik-cilik lah, penting ora santri. Mergo nak ngakoni pondok itu santri ter. Ya partai cilik penting, penting ketua. Timbang ning gede anggota atau cilik ketua. Ngono iku klasik. Jadi wong kafir ketika ngerti nah Muhammad iku ikhlas, Muhammad mung nggawa misi tau tauhid iku iman, fa innahum la yukadzibu. Nah, kan mereka ngakoni ya Muhammad iku rasul. Wong misine yo misi yang baik-baik saja. Tapi masalahe ngakoni iku dhewe konsekuensi. Lah jane cara teori Quran. Wali iku kan ala inna auliya wahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi wong mukmin asal takwa. Jadi misalnya kok rutin madur atau gak selingkuh gak apa ya wali kan. Gampang kan ngakoni wali ku gampang. Keyakinan kula sampean kabeh wali. Wong tak iki wali gampang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi ngakoni wali kan yo konsekuensi kudu hormat, kudu nutup, lek kudu katon. Ngakoni wali kan di konsekuensi kudu takzim. Lha iku sing ngapa? Kok perhitungan kula lha nek sing wis jelas-jelas sering keliru ya dadi wali kita-kita kan begini lho, Pak. Nah, wong wali versi NU iku sing wis karuan salah di depan umum iki dianggap wali. Ini sing rapati salah ra dianggap wali. Hanya karena engko di konsekuensi. Kowe ngamoni wong liya wali, ngamoni wong liya ngalim di konsekuen kudu tak. Ya bener ya kita ada mau. Lha iku mulai di kelas iki sejarah biru jeneng hasadam bin Indi Anfu. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah pernah ngaku nabi Muhammad itu gak ngarang gor. Tapi masalahnya ngakoni Nabi Muhammad itu duwe akibat mereka dari ketua menjadi anak. Lha iku sing hasadam bin Indi napa? Anfu. Mulanya dari Quran ngadain Nabi Mat sejati ini mereka gak gorohno kuwe. Tapi pancen cara berpikir mereka nguniku mengkiri ayat-ayatnya. Oh, maksudnya krono hasil. Paham ya? Lah Kanjeng Nabi sebagai basaria apa dituruti? Gak tenuti sekali-kali ya tahu spektakuler. Namun demi mantan, nah, Nabi itu ya kaya santri anyaran kepingin itu mibir banget. Nabi sebagai basaria ya tahu kalau santri sama nyaran mundur karena itu mimpir mindake barake. Saya sebagai takuler kenal putri barake. Tak pernah terbetik kepikiran kepingin nuruti nak menawa jadi imam. Sampai pangeran dikonton ditantang wa ingka naka buru alika iroh dulu. Pak ini satu tak antas tadi yang apa konfilar dia untuk aman kita mai pak tak tiarum. Ya, mat aku kepen gawe aneh-aneh yo gawe diri dia ora melo-melo. Ya gawe-gawe diri sing arep kuwi kuwi. Ya aku ora melo-melo. Sing jelas dia tak nanti hati pala tak kuna nang dal jeng. Dia jobe. Lah nek ora dadi kiai kok terkenal dunga mustajab. Kuwi aja bangga. Mbok sing sowan mbok gawa kula 5 kilo yo ndur karo sugeng. Kula 5 kilo dicuk sugeng. Artinya apa? Ngakoni kue dunga mustajab mesti pikirannya dia ini khadun nafsi. Wah nak bayar ibu dunga mustajab aku buka toko kawan deh nih, dan toko pula laris. Artinya terus duit jadwal dewe ngaku kepentingan nih dewe. Dia ini nurut.
mungkin insya Allah terus tukang di nantar di mangi doa yang mulu. Kau bentol satu roti. Nih, kalau gitu, nih, bermati bosan. Kalau dengar apa bagi apa kita bosan mana? Lepas ini kita asli dari Kajeng Nabi. Saya ini ulama yang paling objektif dalam hal ini. Karena saya wong alim apal Quran. Nabi setiap kali orang wong jalan anaknya jawab Nabi deh. Kulah Nabi berkorbanlah. Laku galak aku dewe orang roh bermanfaat bermadar. Laham dikuli Nabi berroh wala. Jadi gue nak terkenal wali dan terkenal bunga mati. Atau mati gue nanti gue buat ngeten dikit. Malah gue buat dungo. Abe nangis dikit. Iya orang urusan yang juga yang buat dungo bareng-bareng. Gini-gini nanti gue jalan berubah lagi dungo bareng-bareng. Nanti lo ngikut juga. Nanti gue lagi bernama rumah. Mertua orang kafir, orang nakal itu kurang ajar. Zaman Nabi terkenal parak Allah. Pikir ada orang kafir Mekah, ukuran parak Allah. Yang untungnya orang Mekah. Jadi aku nyulap Mekah yang tandus. Jadi patuh fadjiro adharo silalara tafjiro. Aku nyulap Mekah jadi kota yang duwe sungai kaya menil. Jadi para kemengeran itu positif. Gak sesuatu yang pros. Oh, cukup parah-parah tak ada seorang no hasil ekonomi.